Teh hopping ini ditutup. Kayak. Ya. Panas sekali Pak Ci. Woi, panas sekali banget tuh. Kita hari ini bakal nge-review Teh Obeng sama dengan buah kelapa. Kita di mana sekarang? Oh, kita sekarang lagi di Jembatan 1. Oh, di Barelang Bridge ya. Barelang Bridge. Jadi hari ini kita bakal nge-review air kelapa sama dengan Teh Obeng. Mungkin teman-teman banyak yang enggak tahu Teh Obeng itu sebenarnya kata-katanya dari mana sih gitu ya kan. Jadi untuk mereview itu biar Bang Tutus aja. Teh Obeng ini ditutus. Ya, betul-betul, di satu kampung. Teh Obeng ini sebenarnya bukan obeng dulu. Obeng ini karena orang kita kan udah susah nyebut openg kan. Ya udah obeng gitu aja. Awal mulanya sih dari kata openg ya, bahasa Cina mungkin ya. Betul. Cina ke pulau. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen lebih tahu, lebih lengkap mengenai Teh Obeng, bisa nonton film Teh Obeng di bawah. Di description di situ noh, ada tuh linknya. Jadi klik aja kalau kalian mau tahu filmnya gimana. Terus sekarang kita mau nge-review yang namanya buah kelapa. Ini kalau di Batam nih, kalau dekat-dekat sana mahal. Oh, di Batam orang bilang Nio. Nah, Nio itu betulnya bukan bahasa barat, bukan bahasa Inggris. Bukan. Bahasa Melayu. Melayu dulu. Jadi orang bilang Nio itu kelapa. Bukan. Mungkin kita bisa panggil salah satu pakar Melayu. Bukan. Bang, masuk Bang, masuk Bang. Ini ada bintang tamu kita. Dihormati banget ya. Legend of Batam. Legend of Nio. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Masuk, tengah-tengah. Aku ke tengah. Bisa sedikit ngasih pencerahan buat kita-kita sama teman-teman. Pencerahan apa nih? Pencerahan muka ke, pencerahan cuaca ke, apa aja lah. Jadi apa, menurut Abang tuh, ini kan kita lagi berbicara mereview minuman-minuman yang ada di Batam. Oh. Ya menurut Abang nih, apa sih sejarahnya Teh Obeng nih? Kalau masalah Teh Obeng ini memang bahasanya bukan bahasa daripada bahasa Melayu ya. Tapi kalau Nio mungkin ada memang ada berbahasa Melayu. Teh Obeng ni kalau di negara-negara luar itu orang yang cakap dia TS. TS, ya, yeah, TS manis. TS. Gitu. Tapi kalau buah kelapa ni memang berasal dari daerah lah. Berasal dari daerah di apalagi di daerah Barelang yang sudah dikenal sangat kenal dengan ciri khas khasnya buah kelapa muda ya. Jadi makanan pengunjung setiap yang datang dan berkunjung di wisata budaya Denang Melayu lah ya. Sementara kalau masalah Teh Obeng apa segala macam ini memang selalu dipesan untuk minuman sehari-hari lah. Wah, jadi itulah penjelasan dari Abang Anda. Kat. Mungkin apa ya? Ada telepon. Oke, angkat dulu, tak apa-apa. Enggak aktif. Apa? Miss call doang. Enggak apa-apa. Ini nanti adegan ini kita cut aja, aman. Oke. Tak apa, masuk lah, tetap sini. Aku nak mokok dulu. Oh, mana mokok? Oke. Tak gitu. Oke. Terima kasih, Abang. Sama-sama. Oke. Selamat menikmati Teh Obeng dengan air kelapa. Saya Pak Ci. Oke. Terima kasih, Bang. Oke, sekarang kita bakal nge-review bentar lagi Batam mau ngeluarin film. Tadah. Judul filmnya. Ramli oi Ramli. Woi, sini lu. Oke, kita bakal tanya-tanya buat sutradara kita. Ayolah. Aku nanya kau. Aku nanya kau. Engkau masuk sini, oi. Lah. Aku intro dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi 2. Terus macam mana? Ya, arsinya